الرحمن الرحيم. الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات وبهداه تستقيم الأمور، والصلاة والسلام على رسولنا الحبيب المصطفى صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yang saya hormati dan kasihi Kekanda Datuk Fauzi Naim, ya, sebenarnya seorang yang amat berjasa yang mendidik saya, yang memaksa saya masuk Matan Mahmud. Saya nak masuk kolej tapi dipaksa masuk Matan Mahmud dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah melalui satu proses yang agak panjang dan mendapat pendidikan pada guru-guru, para asatizah yang cukup kuat sekali. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya ingatkan sekalian, alumni ini bahasa Latin. Ia timbul pada tahun 1635, lebih kurang 600 tahun yang lepas. Itu adalah perkataan yang maknanya seorang, iaitu mufrad, dan untuk muzakkar. Dia ada musanna dia, dia ada juga jamak dia. Jamak dia plural adalah alumni. Dan kepada muannas adalah disebutkan alumna, dan jamak taknis dia adalah alumni. Tapi dalam bahasa sekarang ini, alumni adalah satu perkataan menggambarkan bekas-bekas pelajar sama ada sekolah atau universiti. Malah dalam tradisi kita ini agak malang sikit, kita kurang belajar tradisi alumni. Malah Universiti Al-Azhar pun tidak ada alumni. Tetapi kita melihat Cambridge, Oxford, Harvard, separuh perbelanjaan universiti ditanggung oleh pihak alumni. Pada masa yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan, kehebatan sesebuah sekolah dan institusi adalah kerana dek kehebatan, kehandalan para pengajar. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, kehebatan sesebuah institusi adalah disebabkan kehebatan para pengajar dan juga kehandalan, keprihatinan bekas-bekas pelajar dan juga alumni. Sejarah telah berubah, landscape sudah berubah. Alumni merupakan satu tenaga baru untuk memberikan nafas baru kepada semua institusi pendidikan, sekolah ke, universiti ke, ataupun college. Ini budaya baru di barat. Tetapi tidak salah kita mengambil budaya baru yang boleh memberikan impak kepada kehidupan kita. Saya telah pergi ke Harvard University. Terdapat banyak seksyen perpustakaannya. Terdapat seksyen ditaja oleh Boeing, kapal terbang yang buat enjin Boeing, oleh Airbus, oleh General Motors, oleh Microsoft. Dan saya tanya mereka, siapa yang sponsor bahagian-bahagian perpustakaan ini? Mereka mengatakan bekas-bekas pelajar. Mereka menjadi CEO, menjadi lembaga pengarah. Mereka ada kuasa, mereka memberikan bajet untuk universiti seperti Harvard dan sebagainya. Itulah semangat alumni. Bukan sekadar angin yang datang yang memberikan cetusan lembut dan menarik, tapi tidak ada kesan dan berbekas. Alumni sepatutnya berperanan memberikan bekas kepada keseluruhan ekosistem. Bukan untuk pelajar semata-mata, untuk para guru, para pentadbir, kepada prasarana, kepada kecukupan, kepada kelestarian dan sebagainya. Itu tugas alumni. Dan alumni mungkin 30 tahun yang lepas, Datuk Fauzi, mungkin kita dalam keadaan berstruggle, kita ada career, kita ada tanggungjawab. Tapi alhamdulillah pada hari ini ramai di kalangan kita yang sudah berjaya, yang sudah bertapak di atas gunung dan bukit. Mereka mampu dan boleh memberikan peranan kepada bekas tempat mereka belajar dan berikan satu sokongan kepada semua ekosistem. Kadang-kadang orang salah, iaitu orang tidak melihat bahawa alumni merupakan rakan dan sahabat kepada sekolah. Dan alumni pun kadang-kadang mereka merasakan mereka lebih tinggi daripada sekolah. Itu satu mafahim Al-Khati'ah Asya'i'ah, satu pemahaman yang salah yang tersebar luas dalam masyarakat. Jadi kita kena betulkan balik landasan kita supaya alumni merupakan sahabat, rakan, zamilun, wasadiqun, hamimun, dan juga seorang
yang muta'awinun, yang bekerjasama dalam segala aspek. Kenapa kita perlu kepada alumni yang aktif? Kerana pihak sekolah dan pihak kerajaan ada kekangan dari segi bajet dan sebagainya. Tidak boleh kita hanya menggantung pada pihak sekolah dan kerajaan. Mereka ada prioritinya. Alumni tidak ada had dan batasan. Malah banyak universiti pada hari ini ditanggung 100% oleh alumni. Pengalaman-pengalaman di negara jiran, macam di Thailand, sudah ada universiti 100% ditanggung oleh pihak alumni. Kenapa tidak boleh kita lakukan pihak alumni? Itu jangka masa yang panjanglah, tapi saya diminta dalam 3-4 tahun, apakah yang boleh kita lakukan untuk menjana satu dana, satu kelasarian kepada pihak Maktab Mahmud. Saya ada beberapa cadangan, saya akan ringkaskan, masa tidak begitu mengizinkan. Yang pertamanya, izin dengan izin pihak yang yang dipertua, ahli-ahli AJK, pihak pengetua sekolah dan segala hadirin dan hadiran yang hadir pada hari ini, ayah dan ayahanda, kekanda dan juga mungkin anda dan adinda sekalian, kita buka hati kita, kita buka minda kita, kita buka telinga kita, kita cuba melihat apakah peranan yang boleh kita berikan tanpa sebarang kesulitan. Kita bukan nak buat benda yang payah, benda yang sukar, benda yang mudah kita lakukan. Yang pertamanya, kita kena fleksibel dari segi pendekatan. Malah orang yang berjaya, orang yang ada minda fleksibel, bukan minda yang tetap, yang dia akan tidak berubah sampai bila-bila. Nabi Muhammad SAW ada minda strategik. Antara minda strategiknya adalah kita memperbanyakkan cawangan-cawangan kita di Kuala Lumpur, berdasarkan bidang, berdasarkan umur, berdasarkan batch, lapisan waktu kita belajar, ramaikan. Saya melihat banyak alumni-alumni yang lain di Malaysia yang mereka lebih aktif kalau digarapkan melalui batch yang tertentu atau tempat yang tertentu atau bidang yang tertentu, kerana hasilnya adalah alumni juga, sekolah tempat mereka belajar. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena banyakkan idea-idea yang mudah dilaksanakan, bukan idea yang seperti mencapai awan di langit. Dalam pengalaman saya di Alkis atau Kuala Sam Kelang, bulan puasa yang lepas, kita telah melihat data-data pelajar dan kita melihat bahawa terdapat dengan pelajar di Kuala Sam Kelang yang mereka daripada keluarga B40, di bawah jumlah pendapatan sisi rumah kurang daripada 2,800 di bawah penarifan kerajaan. Jadi kita melihat terdapat kurang lebih 100 ataupun 60 orang yang pendapatan ibu bapa kurang daripada 2,000. Dan kita telah melancarkan satu skim sponsorship RM100 sebulan untuk 60 orang pelajar. Dan sambutannya terlalu agak luar biasa. Ramai yang datang memberikan sumbangan, memberikan jaminan untuk menjamin untuk RM100 sampailah mereka belajar dan juga mereka masuk ke universiti. Satu komitmen yang cukup panjang sehingga pelajar-pelajar ini boleh masuk ke universiti, bukan sekadar di Kuala Lumpur Kelang, sehinggalah mereka menjadi seorang ulama, saintis, whatever di masa hadapan. Idea yang mudah dilaksanakan. Yang kedua, saya sini telah menubuhkan satu NGO baru 3 minggu dilancarkan, iaitu MINSA dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, Persatuan Cendekiawan Muda Syariah Malaysia. Saya telah mengumpulkan seramai mungkin pelajar-pelajar syariah di Malaysia dan masa 3 minggu mendapat sambutan 500 orang. Belum buat kempen, belum buat apa-apa lagi. Kerana air itu bernas, tepat masanya, memberikan peluang kepada anak-anak muda mendapat pendedahan bertokoh-tokoh yang besar di negara dan luar negara. Di idea yang bernas itu senang masuk ke dalam hati dan senang mendapat sambutan daripada pihak alumni. Yang ketiga, Datuk Arfan sebagai pengetua, sebagai yang pertua kepada alumni, mengatakan bahawa kita perlu kuatkan dana.
dana merupakan satu keperluan yang utama. Malah dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 90% para sahabat yang masuk syurga secara langsung, secara ekspres, al-mubasyiruna bil jannah, adalah ashabut tijarah, adalah mereka yang melakukan bisnes bukan untuk diri mereka, untuk membantu orang-orang lain memerlukan bantuan. Dan kita mengambil semangat para sahabat ini untuk menjemarakkan semangat pendanaan dalam alumni pada hari ini. Satu cadangan saya kepada pihak alumni, ramai rakan-rakan kita yang agak senior, yang sudah pencen, yang sudah ada keluarga yang sudah selesa, yang tidak ada hutang, hutang kereta, hutang rumah semua dah habis, mereka ada 2-3 rumah, mereka nak wakafkan kepada satu kumpulan. Dan tentu alumni mempunyai hasrat dan impian untuk diwakafkan rumah kedai mereka, mungkin kereta mereka, saham mereka, dan simpanan mereka, emas ke, sukuk ke dan sebagainya, kepada alumni. Kita kena mudah carakan pewakafan dan pendanaan ahli-ahli alumni kita. Yang ketiga, mungkin terakhir saya ringkaskan, adalah kita melihat dalam kelompok alumni ini terdapat ikon, terdapat orang-orang yang boleh memberikan impak kepada para pelajar. Apatah salah kita mengadakan program setiap bulan, kita jemput mereka yang ada nama, kedudukan untuk datang beramah mesra dengan para pelajar. Pengalaman saya, para pelajar yang muda-muda ini, mereka tidak memerlukan satu hari, satu jam sesi dengan tokoh-tokoh boleh memberikan mereka motivasi. Mereka masuk ke kuliah mereka atau ke dewan kelas mereka, mereka menjadi manusia yang baru. Cara bercakap, cara berfikir, cara jadi soalan, cara buat nota. Jadi kita adakan setiap bulan satu perjumpaan dengan tokoh-tokoh yang utama dalam motivasi, dalam cara hujah perdebatan. Kita Datuk Elias, orang ikon yang paling utama di Malaysia sampai hari ini, tidak ada pengganti lagi pada Datuk Elias, alhamdulillah. Sukan, media, TV, bahasa Inggeris, keusahawanan dan pelbagai lagi. Adakan setiap bulan satu program yang boleh kita serapkan nafas motivasi kepada anak-anak muda kita. Saya suka bersama anak muda dan saya banyak menghabiskan masa selepas dalam bisnes ini. Saya sudah banyak buat bisnes. Saya kembali balik kepada anak muda di peringkat antarabangsa di Malaysia. Setiap minggu, setiap hujung minggu, saya sudah memberikan masa yang banyak dalam Facebook. Kerana anak muda merupakan satu aset yang cukup besar. Dan itulah peluang kita, alumni yang sudah veteran, sudah lama, untuk kita memberikan masa, bukan untuk kita. Bukan untuk kita, kita dah habis masa kita. Wang kita bukan untuk kita, untuk anak-anak muda di Matak Mahmud. Dan Matak Mahmud pada pandangan saya adalah seorang sekolah yang cukup unggul dari segi foundationnya. Cukup hebat foundationnya. Bahasa Arabnya adalah yang terbaik. Tidak di Malaysia pun, mungkin di Kedah. Bagi saya terbaik di Malaysia. Saya belajar sampai ke Kuwait University. Saya tidak perlu belajar lebih apa yang saya belajar daripada ustaz-ustaz di Matak Mahmud. Di sini nahwu dan sorofnya cukup mantap. Kelemahan kita, kita kurang dilakkan foundation kita. Foundation kita kuat, tapi kita tak dilakkan. Boleh sampelan gilapkan, tempat-tempat universiti boleh gilapkan. Kita kena lancarkan program untuk penggilapan foundation asasi kita yang kuat di Matak Mahmud ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan itu memberikan sedikit idea, motivasi dan semangat kepada kita semua untuk kita bergerak sederap dan senafas dalam melaksanakan satu cita rasa untuk membantu anak-anak muda menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih berimpak, orang yang lebih berperanan dalam masyarakat. Apa yang ada adalah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang ada usah dipersia, dibenci, jangan malah cuba dimanfaatkan. Ada kelemahan, ada kekurangan, jangan kita benci, jangan kita putuskan. Kita sambungkan balik, kita susun balik bata-bata yang rapuh, yang berselera, jadikan sebuah bangunan untuk membina kemajuan nama baik Matak Mahmud dalam masa 10 tahun dan insyaAllah ke 1 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.